makan ini. Halo, ini adikmu ya? Manggil. Ini calon adikmu. Ya. Uh-uh. Kamu kok gak rela? Enggak, kamu kok gak rela banget toh kalau kakakmu tak mek. Tak mek apa? Tak boleh. Artinya apa itu? Artinya kalau kakakmu tak minta kok gak itu, kok gak rela kamu? Ya aku rela, tapi sapinya satu. Jod. Boleh nanti tak kasih yang besar, tapi pulang harus digendong, kalau enggak kuat kembaliin dua. Linya ada. Loh, dua, woi. Allah. Eh, lu, Mas. Adikku salting tengok karo kowe, Mas. Iya, salting. Enggak, aku punya adik cowok juga loh. Iya, karena dia tahu kamu punya adik cowok, makanya dia salting ngebayangin adiknya. Ya gantengan adikku pulang. Mas, siapa bilang kamu gak ganteng? Di mata aku kamu paling ganteng sejagat ayah ini. Anu kamu kan punya, Mas, kamu punya ini apa? Tai lalat di sini. Bikin aku kepincut ya di sini ada tai lalat kamu. Mana? Coba deketin coba. Tuh, lihat di bawah bibirmu itu loh, Mas. Di bawah bibirmu itu loh. Bukan, yang ada tai lalat di bawah bibir. Nah, itu. Iya, ge. Nah, itu yang bikin aku kepincut sama kamu. Yang ada tai lalat. Enggak kena dicilinin neh to, Rek. Eh, mancet. HP ku mancet loh. Enggak bisa kembali kamera. Astagfirullah. Dan dia itu yang bikin enggak kena iki loh, weh. Dangkrik. Ini enggak bisa dikembalikan seperti semula loh. Sama. Terus piye iki? Nah. Dah. Woi, itu suara apa? Sapi. Suara hati. Sapi. Oh, aku boleh enggak lihat kamu langsung di kandang sapi nih, Mas? Aku lihat gitu. Itu apa sinyalnya enggak sampai kan pakai wifi toh. Kalau sini tuh enggak desa jadi enggak bisa. Mas itu nanti pas. Kalau kita live gimana kalau aku sampai di situ kalau enggak ada sinyal? Kan pakai wifi. Nanti anu aja wifi-nya diolor, pakai oloran. Hah? Olor itu apa? Oloran kabel gulungan. Itu enggak bisa di sini sinyal sulit toh. Ya terus gimana kalau kita live kan aku pengen live gitu naik gerobak bareng kamu kayak FTV gitu loh, Mas, kayak STV. Waduh. Gitu. Nanti bikin sinetron ya. Hmm. Ya kamu nanti nyanyi lagu Jawa ya? Lagu Jang. Hah? Nyanyi lagu Jawa di sini. Tapi ya, apa? Tadi udah bagus kan aku nyanyi Jawa, Ne? Udah. Tapi ada loh anu itu. Lagu kesukaan aku bukan itu. Terlanjur cinta wati kau yang ku sayang. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Mas. Tak ada lagi istilah cinta live-livean. Itu enggak boleh kamu nyanyikan lagu cinta kok apa? Kawin kontrakan enggak boleh, Mas. Berarti kamu pengennya kawin kontrakan enggak mau selamanya gitu maksudnya? Enggak. Anu itu aja kita nanti gaya video tak nyari video klip itu. Mendem videoan. Aku pengen nanti kalau misalnya aku bikin video klip ada kamunya yang lagi ngarit, aku tak temani gitu. Biar ada sejarahnya kita gitu loh, Mas Teh. Boleh enggak? Boleh. Yang kamu lagi ngarit. Iya, pernah punya. Kamu lagi ngarit aku temani terus aku kasih kopi gitu loh. Bisa enggak? Tapi itu nanti kalau itu apa? Sejarah itu tidak bisa diulang loh. Ya makanya aku pengen bikin video klip yang ada kamunya lagi ngarit ya. Biar ada jejak digitalnya gitu. Ya nanti kalau
kalau gak jodoh nanti anak-anakmu dan anakku tahu no. Buat jodoh. Kenapa mas? Kenapa? Kok pingsan terus sih mas? Kenapa maksudnya? Aku ndak paham maksudnya. LDR. LDR. Layang Dungo Restu. Aku ndak mau LDR sama kamu. Kamu harus tinggal bersamaku di Padang ini. Wah, nggak bisa. Kamu harus ikut sama aku ke sini yuk. Mas, kalau di dalam adat Minang, lelaki itu ikut perempuannya, gimana pun keadaannya. Namaku piye? Ya kayak gitu mas, kita harus menurutkan adat karena di sini adatku kental. Jadi mamanya dibawa gitu loh, biar aku tak urusin mamanya di sini. Itu tanggung jawabnya. Gak boleh. Kok udah boleh? Kamu harus ikut ke sini. Ya, pindah ke Jawa. Ya enggak bisa kalau kamu nikah sama orang Minang. Jadi kamu harus mengikuti adat istiadatnya orang Minang gitu loh maksudnya. Wes. Oh, tapi kok. Imam itu cowok. Imam itu tetap cowok, tradisi pun harus dijalankan. Mbak kupi. Tapi jodoh sini toh, pulang ke Jawa kamu. Ya enggak bisa, kamu harus ngikutin tradisi adat istiadat. Aku ora iso turu lek ra karo makku. Ya enggak apa-apa, kita bawa emaknya sekalian. Kan kamu beradik kakak cuma 2 orang toh. Kita bawa aja. Lek, ya kalau kamu enggak mau ninggalin sapi ya kita angkut sapinya sekarang. Kita bawa ke Padang. Lah sia-sia aku berjuang 6 tahun itu. Dari satu ekor sapi, dari itu semuanya. Karena cinta itu butuh perjuangan. Lah ngerti ngono aku ra gawe kandang tok. Ditukokne mobil ae wingi. The end akhir cerita. Mas, kamu gitu ndak? Kamu ndak mau gitu. Buat kandang itu enggak murah, sayang. Ya kita nah, kalau ngerti kemarin kak aku kamu bawa ke sana, aku nggak bikin kandang aku. Yakin satu kali motor itu api. Emang kalau bikin kandang itu berapa? Kepala 5 ke atas. Kok bisa sebanyak itu mas bikin kandang? Bukan 5 miliar loh. Berapa? 50. 50 apa? Jadi. 50 juta ke maksudnya? Iya, ke atas. Buat kandang. Sia-sia aku berjuang. Itu kalau aku bawa ke Kak, jika aku kau bawa ke tanah Minang. Ya enggak apa-apa, kalau kamu maunya begitu kita LDR saja. Kamu tinggal wah. Bersama ya, mama. Lana, aku tinggal ya, di kita habis nikah LDR. Oh, ya enggak kalau gitu. Kalau kita kangen ya bertemu. Ya selak. Pak, piye lo maksudnya? Maksudnya min Jawa rono iki maksudnya tipiran jap. Alamak. Ndak maksud. Jelek maksudnya lek kene kono sak jam ngono barang LDR maksudnya betah. Ya kalau aku betah LDR, ya kamu jaga hatimu di sana, aku jaga hati aku di sini. Tapi kalau kita nikah ya piye kalau beda rumah kayak gitu, Mas? Gak kelon. Iya. Yo. Gimana? Gak oleh dene lek rabi. Episode terakhir iki. Episode terakhir tenan. Piye iki aku terusan? Aman. Kacau, Mas kamu mau gitu setelah kita menjalin hubungan yang tidak berapa lama ini, kamu gara-gara itu kamu mau mutusin aku kayak gitu? Tamat. Kamu mau kayak gitu? Episode selanjutnya. Gini loh, maksudnya kalau aku kau bawa ke tanah Minang itu Jawa ini yang nunggu aku loh, Jawa Timur ini.
Ya enggak apa-apa kamu tinggal sama aku beberapa